digelar pada 28 Agustus 2013. Sebanyak 20 film akan bersaing untuk merebut penghargaan The Golden Lion tahun ini. Dan Sandra Bullock, George Clooney mendapat kehormatan untuk membuka festival yang berlangsung setiap tahunnya di Italia dengan film terbaru mereka, Gravity. Venice Film Festival merupakan sebuah festival film yang digelar di Venice, Italia dan dihadiri oleh aktris serta aktor yang mempromosikan film mereka. Salah satunya ada Sandra Bullock dan George Clooney yang hadir dalam Venice Film Festival ke-70 tersebut. Mereka berdua hadir sebelum festival film berlangsung. Kehadiran keduanya di red carpet Venice Film Festival membuat mata fotografer dan para penggemar histeris. Bullock yang terlihat mengenakan gaun malam berwarna merah langsung menghampiri para penggemarnya untuk memberikan tanda tangan. Dan Bernardo Bertolucci, selaku pimpinan dari para juri, menyampaikan pendapatnya tentang arti dari sebuah film. Che forse il cinema non può cambiare il mondo, però sappiamo che il cinema può crearlo, il mondo, un mondo, tutto qui. Teman lama, teman baik, yang juga kebetulan nih mereka terlibat dalam sebuah film yang sama tadi ya, seperti kita kasih tahu, Gravity. Ya semoga nanti pun walaupun ada film yang difestivalkan, tetap bisa kita tonton nanti di bioskop-bioskop tanah air. Iya, The Golden Lion itu untuk best movie ya, yes. Dan ada juga Silver Lion itu untuk best director. Kira-kira siapa saja nanti kita lihat ya.